Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku bakalan ngasih review ke kalian DIY background akikah anak laki-laki aku dengan tema putih biru seperti ini. Oke, langsung saja. Oke guys, ini adalah tampilan setengah jadi background untuk acara akikahan anak aku ya. Ya, kita lihat lebih dekat. Ini temanya putih biru. Yang biru ini aku pilih kain semacam tile gitu ya, tile tapi lembut, agak jatuh ini. Per meternya cuman 11.000. Nih, jadi aku bagi dua karena lebarnya nggak sampai 2,5 meter, jadi aku bagi dua, jadi total 5 meter. Dan untuk warna putihnya juga sama, ini 5 meter. Ini aku buat variasi seperti ini ya. Ada poninya gitu. Terus bagian kirinya ini aku bentuk seperti ini. Biar agak beda dikit. Dan ini aku pakaiin pentul nih. Biar ada terkesan lucu gitu ya. Terus ini dalamannya yang warna putih. Ini kain gorden, aku lupa ini nama kainnya apa nih. Kain gorden. Gak begitu tebal dan gak begitu tipis juga. Harganya ini kalau nggak salah 28.000 per meter dan aku ambilnya 3 meter. Ini lebarnya 2,5 meter ya. Jadi udah nggantung nih, gak apa-apa. Kan ketutup warna birunya ini, dan nanti di bawahnya akan dipakein karpet warna putih ya. Terus ini untuk awan-awannya itu aku bikin dari kardus nih, kardus terus ditempelin kapas. Aku beli kapasnya itu ukuran besar ya, jadi bisa dipakai untuk banyak acara. Itu 44.000 nih. Kardus aku gunting sesuaikan dengan model yang kita suka ya. Terus dirobek-robek kecil-kecil, jangan terlalu kecil, terus ditempelin secara acak gitu. Nih, cantik kan? Ini bagian belakang ini nggak pakai ini ya, nggak pakai kayu karena biar simpel juga, nggak ngeluarin biaya banyak. Aku cuma tempel di tombak aja, di tombak gordennya ya, seperti ini di tombak. Jadi aku tinggal pakai jar aja. Oke, ini murah meriah. Terus nanti aku tambahkan mahkota. Ini mahkota yang aku pakai di saat ulang tahun anak aku yang kedua. Ini jadi bisa aku pakai lagi di sini. Ini aku gantung seperti ini. Ini gantungnya pakai benang aja bisa, benang warna biru kan nggak kelihatan juga atau warna putih. Terus di bagian sininya aku pakaiin nama si dede. Namanya Rafli Ahmad, aku bikin dari kertas metalik. Terus aku pakein bulan dan bintang juga, tinggal digunting. Ini simpel banget. Oh ya, lampu-lampunya juga nih. Ini masih ada kain gordennya. Ini lampunya. Lampu tumbler warna warm white. Ini aku pilih 2 pieces aja. Sebenarnya sih bagusan lebih panjang, lebih bagus juga ya. Ini karena budgetnya sesuaikan dengan budget aku, jadi aku hanya beli 2. Nanti tampilannya akan kita lihat ya teman-teman, seperti apa. Oke, guys, ini tampilan dari background akikah anak aku.
Maaf ya, ini fotonya diambil saat anak aku lagi tidur di ayunannya nih. Ini bagian gordennya aku udah jelasin tadi ya. Ini mohon maaf agak sedikit berantakan di bagian atasnya. Ini nggak kepentul bagus. Mungkin karena buru-buru ya, karena aku ngedekornya ini tengah malam pas anak-anak aku lagi tidur. Ini awannya, model awannya ada 3 bentuk. Ini kalian bisa lihat sendiri. Terus ada foni-foninya juga, kain tile warna putih. Nah, ini mahkotanya ini bekas dari ultah anak aku nih. Terus nama Raffi Ahmad ini aku buat dari kertas metalik bekas punya aku yang ada di lemari. Sebenarnya aku pinginnya warna yang kontras dengan warna tema dari acara ini, yaitu biru putih muda. Cuman karena gak ketemu, dan aku juga usahain untuk bikin dekor ini pokoknya dengan budget yang seminim mungkin. Jadi aku pakai yang ada aja. Jadi caranya aku tulis dulu di kertas, di kardus gitu, kardus yang agak tipis ya. Kemudian aku tempelin ke kertas metaliknya dan aku gunting deh sesuai dengan huruf yang aku tulis tadi. Kemudian kalau udah jadi, kita tempel ke kainnya dengan menggunakan solatip atau double tip. Ini aku pakai double tip biar nggak gampang jatuh, walaupun agak nggak sedikit rapi sih ini ya, maklum ngerjainnya juga tengah malam. Terus aku variasikan dengan bulan dan bintang seperti ini. Ini juga bekas dari wallpaper punya aku, sisa-sisa gitu pokoknya. Terus ini kalian bisa lihat pencahayaannya sedikit berbeda ya, bagian atas sama bagian bawahnya, karena kebetulan background ini aku bikin di jendela yang pas acaranya itu pagi menjelang siang itu udah kena sinar matahari, dan aku siasatinnya dengan menaruh baliho di bagian jendelanya atau di belakang background ini. Tuh, di belakang kain gorden yang warna putih ini. Cuman karena balihonya nggak cukup, jadi bagian atasnya nggak ketutup nih. Tapi nggak apa-apa, lumayan ketutup sama awan-awan palsu ini, guys. Terus lampu-lampunya ini, tumblernya ini aku pakai 2. Nih, kalau kalian punya uang lebih, punya budget lebih, silakan biar dapat mempercantik lagi, kalian bisa menggunakan 3 atau 4 tumbler. Kemudian samping kanannya ini aku taruh bunga dengan nuansa warna ungu, dan biar juga kontras warnanya. Kemudian samping kiri ini aku taruh ayunan anak aku nih. Dia lagi tidur, guys. Ini tempatnya sebenarnya di kamar aku, cuman aku taruh di sini. Kebetulan warnanya juga senada dengan tema dari background ini ya. Nih. Ya. Ini ada bangku kecil untuk ngayun si kecil sih. Kemudian ini ada tas isinya hadiah dari salah satu keluarga aku. Nah, ini yang penting juga nih, guys. Ini bagian bawahnya aku taruh karpet putih nih, biar duduknya, terus di foto-foto juga sambil duduk lumayan bagus ya, jadi nuansa putih biru gitu. Ini aku beli di Shopee dengan harga yang lumayan murah. Oke, guys, beginilah tampilan dekorasi akikah aku yang sederhana. Bagi kalian-kalian yang baru mengunjungi channelku ini, jangan lupa subscribe ya. Dan juga bagi teman-teman yang udah mendukung channel ini, aku ngucapin terima kasih banyak. Bila menurut kalian video ini bermanfaat, kalian suka,
silahkan kalian bisa like, kalian komen, dan sekali lagi jangan lupa subscribe agar video ini dapat berkembang, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari aku. Terima kasih. You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까